Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini mama aku bikin bawang goreng. Yuk kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya. Bahan-bahannya ada 300 gram bawang merah yang sudah diiris tipis. Kemudian kita masukin ke wadah ya teman-teman. Juga ada 3 sendok makan tepung beras, kemudian kita masukkan ya, lalu diaduk sampai rata. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, komen, dan nyalain notifikasinya ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, waktunya kita menggoreng. Setelah itu, kita siapkan wajan, kemudian kita masukin 700 ml minyak goreng dan pastikan kita nyalakan apinya ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukin bawang merah yang sudah dicampur dengan tepung berasnya dan kita goreng sampai warnanya golden brown ya teman-teman atau kecoklatan. Dan kita harus aduk terus ya teman-teman bawang gorengnya supaya nggak gosong. Kita aduk terus ya teman-teman. Nah, ini warnanya sudah mulai kecoklatan teman-teman. Kalau bawang gorengnya sudah seperti ini, berarti sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita tinggal angkat deh. Kita angkat, kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Dan jangan lupa matikan apinya ya teman-teman. Bawang gorengnya sudah jadi teman-teman. Makasih ya teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like, subscribe, komen, and also share ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba. Bye-bye.